Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas gimana caranya mengobati mata ikan arwana yang katarak. Untuk itu, teman-teman bisa menyiapkan heater ya. Nah, seperti di ujung itu heater. Untuk teman-teman pemula, mungkin yang belum tahu atau belum paham, bisa mencoba trik seperti ini. Untuk heater kita setel 31 sampai 32 derajat ya. Untuk obatnya kita bisa menggunakan antiseptik seperti pomade atau yang lain-lainnya. Ini di sini ada 3 ekor ini. Ini 2 udah alhamdulillah udah baikan. Tinggal satu ini aja yang masih berselaput nih. Ini teman-teman bisa lihat ini dari dekat nih ya. Cuma udah agak tipis ini. Berselaput putih. Jadi untuk teman-teman untuk penggantian airnya mungkin bisa 2 hari sekali teman-teman ganti, biar untuk mempercepat penyembuhan mata ikannya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih telah menonton.